sudah jelas pokoknya mengarah ke MBA jilid 2, maksudnya MBA Asman, dengan ditandatangannya surat rekomendasi dan bentuk B1 KWK dari DPP yang ditandatangani langsung oleh Pak Sekjen Osman Sabta. Apa pertimbangannya kan ini? Pertimbangan DPP itu salah satunya mungkin surveinya yang mereka lihat tuh, surveinya itu saja. Pertimbangan survei, tidak ada pertimbangan lainnya, pasti itu hanya survei.